Oke guys, ini kita dalam perjalanan mau pergi ke stasiun kereta gantung ya, Skyway Awana, Awana Skyway namanya. Jadi dari hotel ini kita naik Grab. Kalau pagi-pagi siang ini masih ada, waktu menunjukkan pukul 10.15 sekarang. Kita mau perjalanan ke apa namanya, theme park, Skyward theme park. Hello. Hello. Namanya siapa? Namanya Frank. Namanya Frank. Kau udah makan belum? Kau udah makan belum? Sudah. Makan apa tadi? Tadi kan makan kemarin kan makan pizza. Oh, tadi malam makan pizza ya. Paginya makan nasi. Aduh. Sudah sampai di tempat Skyway ya, Awana Skyway namanya ya. Kita sebelum naik ke Skyway dianjurkan untuk perjalanan besok pulang ke KL ya, kan kita kan bandara kan di KL Kuala Lumpur. Make sure beli tiket busnya sehari sebelum ya. Okay. Takut kehabisan waktu hari H, gak dapet tiket. So di terminal ini dijual bus dari sini nanti pulangnya ke KL ya. Untuk membeli tiket busnya di lantai bawah guys ya, kita harus naik eskalator dulu, nggak perlu lewat counter. Jadi masukin uang kemudian kita pilih untuk ininya. Masukin uang di sini atau kembalian di sini, tiket langsung dapat ya. Keren guys, pemberangkatannya besok jam 11 pagi. Nice. Oke, kita dari bawah naik 3 lantai ya. Naik 2 kali eskalatornya untuk menuju ke Skyway Ticketing Kiosk ya. Oke. Okay. Skyway Ticketing Kiosk. Di mana sih? Oh, itu tuh. Counter totalnya PP itu 58 ringgit ya, buat 3 orang, 2 dewasa 1 anak. Kemudian kita pergi ke sini. Oke. Okay, thank you. Sudah beli tiket PP, kita langsung jalan ke kiri, Beb. Kiri? Ya. Nama wahananya itu yang mau kita tuju itu namanya Skyward ya, Skyward Genting ya. Itu. Harga tiketnya berapa Skyward Genting? Kalau rupiahnya tuh sekitar 495-500 lah. Oke, okay, di Traveloka belinya harganya per orang 500 ribuan ya. Itu bukanya jam 11 siang, tutupnya jam 6 ya. Sebentar tok ya, tapi mahal ya. Nyari uang susah, tapi buangnya gampang. Garansinya apa? Kalau hujan jam, nanti ada pemberitahuan email. Uh-uh. Bakal diganti buat besoknya. Oh, kalau hujan 2 jam dapat tiket baru buat besoknya. Cuma kalau besoknya nggak di sini lagi ya hangus tiketnya ya. Tapi kayaknya nggak hujan deh. Ya. Keras, kayak takut. Enggak takut, enggak keras. Ini tinggi loh sayang. Kayak kalau tinggi juga takut. Masa? Oke,
guys, setelah dari sana ya turun, kita udah langsung masuk ke yang namanya ini Genting Mall ya. The 7-Eleven. Layarnya gede ya. Waduh. Keren sekali. Setelah turun pakai lift ke lantai 1 ya guys ya. Tadi kita di lantai 4 sana noh. Yang atas. Kita kan lantai 1. Oh, ada lantai 1 sana noh. Sekarang kita ke lantai 1. Ada indoor theme park. Ayo kita lihat-lihat indoor theme park yuk. Kita beli tiket yang mana ya? Yang luar. Ini kayaknya. Ke First World Plaza. Ada burger. Kenapa? Indomaret? Mana ada Indomaret? Nggak ada. Mau beli roti apa? Beli lollipop. Oh, lollipop. Oh iya, iya. Oke. Okay. Tikap. Oke guys, setelah beli tiket di Traveloka, kita dapat barcode di Travelokanya di handphone, jadi kita nggak perlu ke tempat tiket lagi ya. Kita udah langsung bisa masuk. Oke, bon sve. Ya. Ya, oke. Ya, langsung ya kita dapat barcode seperti ini guys. Genting Skyworld, ada Starbucks ya guys ya di sini ya, ada Starbucks. Wih keren sekali, ada yang painting. Iya, painting buat muka. Iya. Saya mau di painting dah. Hah? Saya mau dicemong dah. Baik, bersihnya susah nanti. Susah lah ya. Ini lama pula. Iya. Oh, kok cantik-cantik, Beb? Beb, nah ini aku Beb ya, aku mau tanya ini ya, boleh? Boleh. Ah, menyesal aku. Salah mana ini?
lanjut perjalanan guys ya. Ini tadi dari naik yang wahana yang utang anteng gitu ya. Kita langsung lanjut ke tempat apa ini ya? Semacam warna-warni ya. Gak tahu ya. Ada Cosmic Cafe. Oh ini cafe ternyata. Ya. Sana. Apa? Ya ini mama carikan. Ngawur ini guys, ini ngawur ini guys. Enggak. Kamu sih ya? Sana yuk, yuk. Serem banget ya. Oh cuma gitu tak kok. Oke. Kenapa? Takut ya? Takut tinggi ya? Permainannya sebentar banget ya guys ya. Cuman 2 apa 3 putaran ya. Tapi prepare-nya lama banget. Antrinya agak lama. Bukan antri sih, persiapannya. Sekarang nyalakan mic-nya. Ini apa ini ya? Oh, burung-burungan. Ayo, ya. Aduh. Pusing ya? Pusing banget. Ini emang puter ini. Iya pusing, bapak aja kepusingan sekarang, kepusingan. Apa udah pusing? Tadi main wahana yang tadi pusing, sekarang ini pusing lagi. Yang itu yang pusing tadi. Ya naik pesawat itu, pesawatnya muter-muter. Ini emang pusing-pusing ini. Wah, udah putar-putar, jalan pula. Kita cari makan dulu nak sebentar ya nak ya.
Kita lapar. Kita cari makan. Ini guys, kita lagi mau makan siang ya. Ini namanya tempat makannya opo iki? 1335 KL. Jam 1 lebih 35 ya, waktu KL ya. Villa Festa ya namanya. Jadi makanannya itu semacam ayam goreng lah sama kentang goreng, ayam tepung lah ya. Ada salad, ada kolanya. Belinya harus pakai mesin ya guys ya. Pelayannya itu cuman mau nyediain makannya doang, dia nggak mau nyusui ya. Gak mau ngasih kembalian ya. Bayarnya gak bisa pakai uang cash, harus pakai credit card atau cashless lah pokoknya. Semua serba cashless di Malaysia. Jadi kalau misalkan ke luar negeri, make sure kalian punya kartu kredit supaya kalian aman. Ini kabut udah turun ya kayaknya ya. Ada kabut yang turun. Kita mau nyobain masuk ke sini ada apa ya. Kita udah muter ya tadi ya. Enggak. Apa ini ya? Andromeda Base. Ini adalah kawasan apa ya? Kawasan permainan yang modelnya ekstrim ya guys ya. Wih, keren sekali, apa ini? Halo. Oh, ini mau tampil nih. Mau tampil nih, ayo mundur ya, mundur. Bye.
ya udah diubekin ya guys ya, dari tadi ya kita udah kemana-mana. Terus kemudian ini kita lagi mau masuk ke dalam indoornya lagi. Soalnya cuacanya di luar semakin lama semakin dingin nih sekarang. Kita harus muter. Tadi ini Siska tidur soalnya. Udah tidur sejam lebih lah kayaknya. Sambil dia tidur kita tadi nyemil-nyemil es. Ya. Ini kita udah ngelusuri wahana-wahana, cuman dirasa wahananya kebanyakan buat orang dewasa ya. Kalau buat anak-anak umur 5 tahun ke bawah itu kayaknya jarang banget yang bisa dinaikin. Ada satu wahana ya, Epic Voyage to Moon Heaven. Ya, minimal 90 cm, ternyata Sky bisa ini ya. Buat anak balita masih oke lah ya. Untuk wahana yang namanya Epic ini, ternyata harus pakai jas hujan, soalnya basah. Dia naik perahu gitu guys. Jadi kita untung udah sedia jas hujan. Kalau nggak sedia jas hujan, kita harus beli dulu di sana. Harusnya. Kuek si bebek. Ya sudah deh, yuk. Let's go. Tasku ada ini ya, ada anti airnya. Halo. Megang apa ya, Beb, ya? Iya, itu oke. Bagus guys. Megangnya. Let's go meet the protectors of the forest. Private Nog as your service. Yeah. Always believe. Naik lagi guys. One can blue. Oh. Apa Beb? Gak tau deh. Turun Beb. Ayo, slow on. Seru ya guys ya, benar-benar wahana yang sangat keren. Basah semua tapi ini benar-benar basah. Ini tas juga harus ditutupin sama penutup. Minta apa dia? Oh masih ada ternyata. Wahananya itu masih banyak ternyata. Ih bagus ya. Thank you for your protection, Leafman and training. Listen, and I will guide you to victory. Oke guys, ini kita lagi ada di ramen namanya Taiko Ramen ya. Taiko Ramen ini ada di Genting ya. Di Genting itu di mallnya. Kayak ada LED gede di dekatnya LED gedenya itu tuh. Ada ramen yang harganya mungkin ya masih ya memang mahal semua di sini ya. Enggak ada yang murah ya. Cuman harganya ini sekitaran 28 ringgit sama 30 ringgit lah. Yang merah ini 31 ringgit, yang putih itu 28 ringgit. Udah dapat green tea-nya dapat satu masing-masing. Cuman order lagi green tea lagi dapat dua ya. Oke, kita coba seruput dulu, Bu. Kuahnya kental ya, guys ya. Ini non halal.
ada apa ini ya? Ada babi ininya, babi cincangnya mungkin ya. Bersama dengan babi cincang. Ah. Agak sedikit amis. Amis dari kaldunya mungkin ya. Kaldu apanya? Agak asam sedikit, pedas. Ini pedas, agak asam sedikit. Ini namanya Jigoku. Jigoku ramen. Untuk ramennya B aja ya. B aja. Masih lebih enakan Yamagoya ramen. Enakan Yamagoya atau Ibu Do lah. Berjamurnya ada babi panggang. Ini babi apa ini namanya? Babi casio namanya. Tipis banget, guys. Ya. Untuk yang mie putih ini kita coba yang enggak pedes ya buat Sky soalnya. Namanya Tokyo Tonkotsu. Tokyo Tonkotsu Soyu. Nah, lebih enak yang ini daripada yang merah tadi. Oh ya? Ya, yang putih ini lebih gurih, lebih sedap ya rasanya. Enak. Yang recommended yang Tokyo Tonkotsu Soyu Combo. Ini adalah Sky apa ya? Skyworld namanya sih. Iya, genting lah pada malam hari ya. Keren, guys. Kita coba mau naik biang lala ya. Berapakah harga biang lala? Wahananya ekstrim ya, guys ya, ini guys. Ini wahananya cuman khusus orang dewasa. Ini. Tuh. Kalau anak masih kecil-kecil gini gak boleh ya. Naik, guys. Keras ini. Nama tempatnya ini Skytropolis nama tempatnya. Nah, Skytropolis sendiri ini kalau kalian mau main tiket terusan, per orangnya Rp75. Per orang Rp75 berarti bisa main semuanya. Tapi kalau misalkan kalian cuma mau main satuan juga bisa. Untuk wahana ekstrim itu, yang ekstrim per orang Rp15. Dan yang wahana yang santuy-santuy, itu per orang Rp10. Mungkin main kok sini. Ini namanya biang lala. Naik ke atas loh kita. Nah itu apa naik ke atas juga? Papa. 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 Kita bergandeng papa. Wah. Gimana kita nggak bisa pulang di atas terus? Nanti kita lagi loh. Masa? Iya, nanti bensinnya diisi terus ke bawah lagi. Oh gitu, beli bensin dulu berarti. Lo kita turun, kita turun. Sky berani. Iya, tadi kakaknya ada bebe dan Sky. Oh iya, yang mana? Oh iya. Sky dada balik. Hah? Sky dada balik. Kenapa? Iya. Pengen kenal sama Sky ya. We'll be right back.
Oke guys, ini kita mau coba naik ya yang ini ya. Kita mau jatuh ini? Enggak lah. Terbang ini? Enggak sayang. Tapi kok meluncur di gini? Di atas. Kita lagi naik. Apa yang terbang ini kitanya? Bunga terbang. Iya ini bunga kan? Kenapa kok kita gak naik naga? Naga, yang naga dipakai orang masih belum nyampe. Akhirnya kita naiknya naik bunga terbang. Bunganya bisa terbang, kah? Bunganya bisa terbang. Namanya bunga ajaib. Ada, tadi kan kita naik ini. Iya, itu namanya biang lala. Itu loh, lihat. Biang lala, di Ambulu ada ya? Hah? Di Ambulu ada ya? Namanya ada. Biang lala. Nama di Ambulu apa namanya? Ya, biang lala. Biang lala. Dermolen. Apa? Dermolen. Namanya Dermolen. Ada boneka-boneka. Oke guys, ini nih kita habis naik ini kita harus pulang ke hotel ya. Karena capek banget. Kita beli makan bungkus makan di hotel lah. Kita udah lelah. Harus waktunya pulang dan sekian vlog di Genting Highland pada hari ini. Thank you, bye bye.